Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jun Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam hari, salam usai, esek-esek-esek dari Blitar Utara. Sedulurku, di kesempatan di video kali ini Om Jun merapat ke daerah Tulungagung, dimana ini di Kecamatan Ngantru. Untuk alamat lengkapnya nanti kita langsung bertanya ke Pak Agus dimana kandang ini berada. Kemudian informasi apa yang bisa kita gali di kandang ini? Mari ikuti Om Jun Ngaritan pada kesempatan video kali ini. Selamat siang, Mas. Oh iya, selamat siang. Nah, ini kita sudah bersama Mas Agus, Mas. Ah, okay. Mas, ini beralamat di mana? Di Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Desa Padangan, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. Iya. Mas, ini kemarin saya mendapat informasi katanya di sini selain menyediakan sapi juga menyetok pakan, Mas. Ya, pakan ya, konsentrat. Oh, konsentrat? Iya, konsentrat. Kalau boleh tahu konsentratnya apa, Mas? Ini sementara masih polosan. Oh, polosan. Ya. Nah, biasanya kalau ngomong-ngomong konsentrat, Mas, itu biasanya sedulur Om Jun itu bertanya harga per karungnya berapa, Mas? Oh, harga per karung 150. 150 ya, itu bobot 50 kilo. 50 kilo. Ya. Itu harga keluar dari sini atau bagaimana? Harga keluar dari sini. Kok keluar dari gudang? Harga gudang. Harga gudang. Harga gudang. Terus ini, Mas, misalkan ada sedulur itu yang mau order konsentrat dari Mas Agus ini, ada nomor yang bisa dihubungi? Ya, ada, Mas. Berapa, Mas? 081 556 556 717 717 115 115. Mas, ini apa boleh dibocorkan sedikit resep dari konsentrat ini untuk bahan bakunya, mungkin apa aja gitu, Mas? Bahan bakunya ada 16 material. 16 material. Ya, di situ ada bekatul, ada polar, ada bungkil kobra, sawit, jagung, kedelai, BKK, BDGS. Oh, itu lain. Itu menu utama istilahnya ya, itu, Mas. Utama, ya. Utamanya ya. Bahannya itu. Ya. Kemudian untuk kandungan protein dan tingkat TDN-nya kisaran berapa, Mas? Kalau proteinnya 15. 15. Ya, 15. TDN-nya 6,7. 6,7. Ya. Ini cukup rekomendasi, Mas, ya. Ya? Okay. Dan ini merupakan sapi-sapi kan, Mas, ya, yang sudah menggunakan produk di sini, Mas. Ya, ini nanti kita bisa untuk melihat sapi-sapinya, Mas, ya. Oh, iya, monggo. Nah, ini sebelumnya terima kasih banyak, Mas. Ini saya izin untuk melihat sapinya, nggih. Nggih, monggo. Nah, oke, dulurku, mungkin informasi itu yang bisa didapat. Monggo dulur-dulur yang sedang mencari referensi konsentrat, jika belum menemukan yang tepat, mungkin bisa mencoba untuk produk dari Mas Agus, Mas. Oh, iya, boleh. Nah, oke, dulur, ini kita mau melihat sapi-sapinya. Sebelumnya jangan lupa, bagi dulur-dulur yang belum support channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu, Bu. Mas, ini izin ke sana dulu ya. Ya, monggo. Nah, ini, Lur, kita mari melihat untuk sapi-sapi yang ada di sini. Ini, Lur, ini merupakan sapi-sapi yang berada di kandang Mas Agus. Ini kita coba lihat ke sana, ini, Lur. Ini ada Brigon Super, ada si Mental. Kemudian juga ada Limusin. Ini kita balik lagi ke sana, Lur. Nah, ini
mantep lur, tapi sayangnya sederhana. Nah, ini kita coba lihat ketika berdiri. Nah, ini ligonnya istimewa lur. Mantap. Monggo lur komen gimana untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini. Mantep-mantep lur. Nah, ini yang paling besar ini. Ini 800 up mas ya? Nah, ini 800-an up ini lur. Dari depan lur. Ini ada 7 ekor. Gantengan lur untuk ini beligonnya ini. Mantap lurku. Nah oke lur, mungkin cukup sampai sekian kesempatan di video kali ini. Kita menuju ke kandang Mas Agus. Nah ini semoga aja bermanfaat buat dulur-dulur yang sedang mencari referensi konsentrat. Mungkin bisa langsung menghubungi nomor Mas Agus, nanti yang bisa dicek di kolom deskripsi dulurku. Oke lur, cukup sekian dulu. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.